to watch Nagasaur. Wah, denger gak mangkokers? Banyak suara-suara burung, kicauan burung ya. Terus seperti suasana di tengah sawah. Wah, halo mangkokers, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Mangkok Channel, alhamdulillah. Wow, wow, wow. Kita sekarang ada di The Danau Resort and Villa. Ini ada di mana? Kita ada di Kabupaten Goa, tepatnya di sisi sebelah sininya sedikit Makassar. Buat mangkokers yang berada di Makassar, wajib untuk ikuti video ini sampai selesai, oke? Ikut saya. Ini ciri khasnya bebek tepi sawah, dia selalu ada batu gede. Oke, ada bebek-bebeknya, ini masih baru mangkokers, bebek-bebeknya. Oke, ikut-ikut terus lagi. Keren banget, mangkokers, kan? Awas, awas. Ini ada kolamnya di sini. Bukan koi-nya. Oke. Ini ada fasilitasnya, ada restoran bebek tepi sawah. Kita akan review nanti makannya bebek tepi sawah. Berada kafe di danau, by Sija Signature. Sudah seperti biasa, bebek tepi sawah itu memiliki standar pelayanan yang sangat ramah. Ini baru kira-kira seperberapanya bebek tepi sawah The Danau lah, karena ini terdiri dari restoran bebek tepi sawah dan juga ada The Danau Resort and Villa. Oke, coba lihat view-nya di belakang, ada kolam yang tentunya kolamnya bisa dimanfaatkan untuk anak-anak. Ini bukan kolam hiasan ya, ini beneran. Oke, kita jalan lagi. Lewat sini. Di sini. Gimana mangkokers? Ini baru setengahnya dari area restoran bebek tepi sawah. Muslimin dan muslimat yang mau sholat ya, alhamdulillah sudah disiapin. Oke. Thank you.
Cooker. Inilah view andalan dari restoran bebek tepi sawah. Oke, itu ada view-nya Danau Mawar. Sangat terlihat jelas dari sini, juga dari view dari ruang VIP dari bebek tepi sawah ini. Thank you.
Mantap. Habis. Ini side B-nya bebek. Ini ada dua. Ini kalau satu ekor, ini bagian E-nya, oke? Ekornya di sebelah sana. Kita menikmati masakannya bebek tepi sawah yang enak itu tadi. Sekarang kita ketemu sama yang menjawab untuk bebek tepi sawah The Danau Makassar Goa. Oke. Okay. Dengan siapa? Kapten siapa? Kapten Talia. Talia namanya Talia. Oke, okay, Talia. Ini mulai kapan dibukanya? Hari ini gerhana bulan ya. Oh, setelah yang mati ya. Oke. Okay. Dibanding dengan bebek tepi sawah yang lainnya di modern minimalis. Nah, kalau dia itu kan benar-benar Bali. Oke, terus untuk The Danau sendiri, kita sudah The Danau sendiri kapan di tahun ya. Itu nanti di mana posisinya tidak? Di pas bersebelahan. Oke, okay. Coba kalian cuma ngomong untuk mantokers kira-kira apa ajakannya untuk ke pesawat. Semuanya jangan lupa datang ke pesawat The Danau ada di dekat Danau. Selamat dan sukses atas pembukaan Bebek Tepi Sawah Makassar, Goa Du di Danau Resort dan Villa untuk membangkitkan wisata kuliner dan menciptakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Ayo wisata kuliner ke Sulselmi, ke Sulselmakti.